Patutlah dia merayap nak naik lift. Aku pula pergi tolak tak bagi dia naik lift. Seorang wanita berkongsi video ketika dia terserempak dengan satu robot pelik di sebuah lobi hotel ketika dia bercuti ke China. Dikatakan dia sempat menghalang robot itu yang ingin menggunakan lift di situ. Namun siapa sangka, rupanya robot tersebut ditugaskan untuk menghantar makanan yang dipesan tetamu sehingga sampai ke bilik. Pelik-pelik lah barang dekat China ni. Ni dekat hotel tapi tak tahu apa benda ni. Oh, inilah yang nak merayap naik lift tadi. Oh. Dia nak hantar makanan ke bilik lah weh. Patutlah dia merayap nak naik lift. Aku pula pergi tolak tak bagi dia naik lift. Jom kita tengok dia. Dia nak hantar makanan ke bilik weh. Mana so dia tunggu depan lift. Benda ni dia nak hantar makanan ke bilik tau, bilik tetamu yang order. Okay. So dia akan hantar. Oh, okay. Bye bye.